wabarakatuh. Good morning. How are you? I hope all of you still in a good condition. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Well, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Pray begin. Tema kedua kali ini kita akan belajar tentang My Classroom atau kelasku. Student. Student artinya murid. Headmaster. Headmaster artinya kepala sekolah. Teacher. Teacher artinya guru. Uniform. Uniform artinya seragam sekolah. Globe. Globe artinya globe atau bola dunia. Chalk. Chalk artinya kapur tulis. Bag. Bag artinya tas. Pensil. Pensil. Pensil artinya pensil. Book. Book. Book artinya buku. Clock. Clock artinya jam. Sharpener. Sharpener artinya peraut. Blackboard. Blackboard artinya papan tulis hitam. Table. Table. Table artinya meja. Chair. Chair artinya kursi. Eraser. Eraser. Eraser artinya penghapus. Broom. Broom artinya sapu. Shelf. Bookshelf. Bookshelf artinya rak buku. Protractor. Protractor. Protractor artinya busur. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap praktekkan dan ulangi kosakata yang sudah kita pelajari sehingga kalian semua bisa mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, see you next meeting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.